Carlo Ancelotti bocorkan kata-katanya untuk Pep Guardiola setelah Real Madrid depak Man City. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, mengungkapkan kata-kata yang diucapkannya kepada manajer Manchester City, Pep Guardiola, selepas laga leg kedua perempat final Liga Champions 2023/2024, Kamis tanggal 18 April tahun 2024 dini hari WIB. Carlo Ancelotti mengaku mengucapkan selamat kepada Pep Guardiola setelah pertandingan usai. Ia mendoakan semoga Man City sukses pada periode akhir musim ini. Ini adalah hasil luar biasa yang diperoleh dengan pengorbanan besar. Kami bertahan dengan baik, dan itulah satu-satunya cara untuk menang di sini. Sejujurnya, saya tidak tahu. Saya tidak ingat. Saya berharap kami mencetak gol dan mereka tidak melakukannya. Saya lebih suka mengisolasi diri dalam situasi seperti ini. Saya mengucapkan selamat kepadanya dan mendoakan yang terbaik untuknya di sisa musim ini. Mereka mengalami kemajuan musim lalu, dan kali ini giliran kami. Merupakan prestasi luar biasa untuk menang hari ini dan saya sangat senang. Tersingkir di top 8 Liga Champions, Manchester City siap jadikan Chelsea pelampiasan. Manchester City bertekad bangkit seusai tersingkir di perempat final Liga Champions musim 2023/2024. Klub berjuluk The Citizens itu menyerah dengan skor 3-4 dari Real Madrid melalui adu penalti di Etihad Stadium, Kamis tanggal 18 April tahun 2024 dini hari WIB. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola berharap anak asuhnya bisa segera bangkit. Maklum, juara bertahan Premier League itu akan melakoni laga semifinal Piala FA menghadapi Chelsea, Sabtu tanggal 20 April tahun 2024 mendatang. Sekarang kami harus melupakan hasil ini karena kami akan pergi ke London untuk menjalani semifinal Piala FA. Kami akan melihat bagaimana kami bisa bangkit dan bereaksi atas hasil ini. Praktis setelah tersingkir di Liga Champions, peluang Manchester City meraih gelar tersisa Premier League dan Piala FA. Saat ini, City tengah memimpin klasemen Liga Inggris dengan raihan 73 poin. Menarik ditunggu kebangkitan tim asal kota Manchester tersebut untuk bisa menyalakan asa meraih gelar di musim ini. Tak punya pilihan lain di Man City, dua tawaran Guardiola bikin Cole Palmer membelot ke Chelsea. Cole Palmer ternyata tidak mempunyai pilihan lain di Manchester City dan dua tawaran dari Pep Guardiola membuatnya membelot ke Chelsea. Cole Palmer memang tengah mendapatkan sorotan setelah tampil luar biasa bersama Chelsea sepanjang musim tahun 2023 sampai tahun 2024 ini. Sejauh ini, Palmer sudah memainkan 38 pertandingan bersama Chelsea di berbagai kompetisi. Dari 38 laga itu, Palmer sudah mencetak 23 gol dan 13 assist untuk The Blues. Bahkan, gelandang berusia 21 tahun itu menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Inggris musim ini. Palmer telah mencetak 20 gol dari 27 pertandingan dan setara dengan penyerang andalan Manchester City, Erling Haaland. Kehebatan Palmer musim ini rupanya membuat sebagian pendukung Manchester City protes kepada Pep Guardiola. Pasalnya, Guardiola dituding menjual Palmer begitu saja ke rival mereka, yaitu Chelsea pada musim panas 2024. Terkait hal itu, Palmer akhirnya buka suara soal keputusannya untuk pindah ke Chelsea. Dilansir bolasport.com dari sportbible.com, Palmer menyebut bahwa ia memang sengaja pindah ke Chelsea. Gelandang asal Inggris tersebut mengatakan bahwa ia tidak memiliki pilihan lain karena ingin mendapatkan waktu bermain lebih. Bahkan, saat ia meminta kepada Guardiola untuk menjalani masa pinjaman saja ke Chelsea selama semusim, si pelatih justru memberikan dua pilihan mutlak. Pelatih asal Spanyol tersebut meminta kepada Palmer untuk memilih antara dijual atau tetap tinggal di Manchester City. "Awalnya saya tidak ingin pergi. Saya akan dipinjamkan dan bermain selama satu tahun agar saya lebih siap untuk bermain di tim utama karena saya tidak bermain dalam jumlah menit yang banyak musim lalu." Namun, kemudian Pep berkata, "Kamu akan bertahan atau kamu akan dijual," dan, "Ya, saya baru saja dijual."
Saya sedikit bingung mengapa mereka tidak membiarkan saya pergi dengan status pinjaman, tetapi kemudian saya mengatakan bahwa saya ingin pergi ke Chelsea dan saya senang hasilnya seperti itu. Man City tak mau lama-lama terpuruk usai dikalahkan Madrid. Manchester City disingkirkan Real Madrid dari Liga Champions. The Citizens tak mau lama-lama terpuruk demi menyelesaikan musim dengan baik. Bertanding di Stadion Etihad, Kamis tanggal 18 April tahun 2024 dini hari WIB, Man City kalah adu penalti 3-4 dari Madrid. Sebelumnya, Man City bermain imbang 1-1 dengan El Real dalam leg 2 babak perempat final Liga Champions. Pemain belakang City, Ruben Dias, menegaskan bahwa tim yang dibelanya sudah berusaha yang terbaik guna memenangi pertandingan. Kini, mereka ingin langsung move on. Saya tak tahu harus bilang apa. Frustrasi, kami mendominasi sepanjang pertandingan. Anda sampai babak penalti, sudah berusaha. Kami mendapatkan beberapa peluang, susah untuk dimanfaatkan. Anda selalu melakukan segalanya untuk menghindari penalti. Itu apa yang mereka inginkan. Tim sudah berusaha, kami berjuang, kami mempunyai peluang tapi ini bukan hari kami. Kami mempunyai beberapa peluang, terkadang bolanya masuk, terkadang tidak. Sekarang, kami harus menatap ke depan pada apa yang akan datang di musim ini.